Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Lanjutkan video yang kemarin, Kang Bro, untuk motor bit injeksi starter kasar dengan kendala atau keluhan V-belnya itu cepat banget putus. Jadi pemakaian belum ada 1 bulan, terkadang baru sekitar 2 minggu V-bel sudah putus kembali. Nah, ini untuk kondisi mesin sudah saya bongkar untuk area CVT-nya. Kemudian untuk fan belnya posisinya ini belum putus, Kang Bro. Untuk terakhir penggantian ini belum sampai putus ya. Nah, kemudian untuk pemilik motor meminta saya untuk mengecek kira-kira penyebabnya apa, kok bisa untuk fan belnya itu cepat sekali putus. Bahkan enggak nyampe 1 bulan itu sudah melakukan penggantian sampai 3 kali penggantian, Kang Bro. Nah, ini untuk kondisi V-bel terakhir yang dipakai ya. Untuk umur pemakaian V-bel secara normal itu mencapai sekitar 24.000 km, Kang Bro. Nah, ini boro-boro 24.000 ya. Baru hitungan berapa hari itu sudah putus kembali, Kang Bro. Kira-kira penyebabnya apa? Mari kita analisa satu per satu. Saat metik kalian mengalami permasalahan V-belnya boros, pertama yang dicek yaitu bagian bushing atau bushing rumah roller ini ya. Nah, jadi bushing ini kalau terjadi kocak ini akan menyebabkan V-bel juga cepat putus, Kang Bro. Ini salah satu penyebabnya ya. Akan tetapi untuk kondisi dari bos rumah roller ini masih cukup aman ya, belum terlalu kocak. Kemudian untuk yang berikutnya, komponen yang menyebabkan V-bel itu cepat putus di sini, Kang Bro. Nah, rata-rata kerusakan ada di bagian kuli bagian belakang sini. Kang Bro bisa lihat ya, bisa diperhatikan untuk kekocakan dari kuli ini. Nah, ini yang menyebabkan V-bel itu cepat putus, Kang Bro. Karena untuk posisi puli yang sudah mengalami goyang atau oleng seperti ini, terjadi kausan di sini ya. Nah, ini akan menyebabkan daya tekan dari puli ini terhadap V-bel itu tidak merata, Kang Bro. Ada titik-titik tertentu yang mengalami penekanan cukup tinggi pada saat berputar atau saat dioperasikan untuk kendaraan ini. Contohnya seperti ini, Kang Bro, perhatikan di bagian V-belnya. Untuk bagian V-bel bagian dalam ini belum ada retak-retak sama sekali karena ini pemakaian baru sekitar 6 hari. Akan tetapi, Kang Bro lihat di bagian tepian sini, Kang Bro, ada salah satu titik yang mengalami keretakan cukup parah. Bentar, nah ini. Nah, untuk bagian tepinya sini ya. Nah, ini seperti akan mengelupas. Nah, ini efek atau akibat dari penekanan puli terhadap V-bel yang tidak merata akibat dari sudah kocak seperti ini. Nah, untuk V-bel ini akan saya gunakan kembali ya, karena belum terlalu lama dan masih bisa digunakan lagi. Yang terpenting adalah untuk penyakit motor ini atau penyebab dari V-bel cepat putus sudah ketemu di bagian puli ini. Nah, untuk solusi terbaiknya saat kalian mengalami hal yang semacam ini seharusnya diganti satu set, Kang Bro. Akan tetapi jika memang belum ada dana, bisa kalian lakukan kanibal atau saling tukar dengan menggunakan yang second atau bekas di bagian ini saja atau dengan ininya. Syukur-syukur dapat satu paket ya. Akan tetapi di sini saya memutuskan untuk melakukan penggantian walaupun menggunakan suku cadang yang non ori. Di sini sudah saya carikan ya. Ah, ini untuk satu paketnya sudah lengkap, kita tinggal pasang. Dan di sini sudah ada grease, stok grease sudah lumayan banyak. Nanti bisa kita ratakan ke dalam ke bagian pelorannya. Di sini tidak ada kekocakan sama sekali, Kang Bro. Oke, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu untuk bagian rumah roller
mangkok kopling ganda. Kita bersihkan. Ini bekas-bekas dari stand pad yang sudah kering. Dan kita lakukan pembersihan juga di bagian kampas gandanya. Oke, setelah melakukan proses pembersihan sudah selesai, kita langsung rakit, kita pasangkan rollernya. Untuk sisi yang rata itu di sebelah kanan. Untuk ramplet ini sudah kocak sekali, Kang Bro, karena untuk bagian dari tiang atau jalur dari pisletnya ini sudah kemakan. Ini hanya akan menyebabkan suara kasar saja, ada sedikit suara kasar saat putaran langsam. Akan tetapi untuk bagian bushing di sini masih aman, kita masih gunakan kembali ya untuk meminimalisir biaya perbaikan. Seharusnya ini dilakukan penggantian di rumah roller ini, Kang Bro, karena ini yang sudah terkikis ya. Sekalipun kita melakukan pengganjalan atau melakukan penggantian slidernya, ini akan tetap masih terlihat longgar sekalipun diganjil ataupun diganti untuk slider yang baru. Kalau ini tidak diganti, maka yang utama kita kejar yang sininya dulu, pusingnya itu belum kocak, sehingga untuk penyebab dari fibel putus itu bisa terhindarkan. Dan ini untuk pusingnya masih aman. Oke, kita pasang. Kemudian kita kasih pelumas ya di sini. Tipis-tipis saja. Kita ambilkan dari puli belakang yang baru. Ini masih banyak stok. Sedikit saja, Kang Bro. Kita masukkan. Kemudian kita cek ya pergerakannya lancar. Oke, langsung kita pasang. Baik, Kang Bro, demikian ya untuk proses
analisa perbaikan juga penggantian part penyebab daripada si bel cepat putus di motor matic. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dibantu like video, subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.